Persib Bandung menjamu tamunya Bali United dalam pertandingan babak semifinal leg kedua Championship Series Liga 1 2024. Hingga babak pertama berakhir, tim Maung Bandung sudah unggul dengan skor 2-0 atas tim tamu. Gol pertama dicetak melalui sundulan Ciro Alves di menit 31. Sementara itu, gol kedua dicetak melalui tendangan dari Febri Haryadi di menit 39. Data statistik mencatat, jalannya pertandingan relatif berimbang bagi kedua tim. Persib kuasai 49% penguasaan bola, sementara Bali United kuasai 51%. Sementara itu, dalam hal peluang mencetak gol, lini depan dari Persib Bandung tampil lebih on fire dengan total 3 kali tendangan dan menciptakan 2 gol. Kemenangan ini jika bertahan hingga babak pertandingan berakhir ya guys, maka Persib akan unggul dengan agregat skor 3-1. Persib akan lolos ke babak final Championship Series Liga 1 musim ini dan akan berhadapan dengan tim pemenang antara Madura United atau Borneo FC ya guys.